pertumbuhan akar kadang-kadang harus dibantu dengan air nih, dibalut dengan bekas kaos supaya bonggolnya tetap lembab. Air biasa, teman-teman, salah satu minion yang diprogram supaya akarnya tambah lagi. Sudah mulai ini penampakan akar dari sini. Ini satu, kalau dibuka bekas air mineral diisi, kalau udah kosong biar air mengalir dengan sistem kapiler seperti ini. Cukup berhasil untuk menambah perakaran. Berikutnya salah satu koleksi minion juga dicoba, dirangsang pertumbuhan akarnya dengan menggunakan bekas larutan. Udah ada kelihatan tuh, ada dua tuh, baru udah kelihatan akarnya tambah. Untuk nambah perakaran ini, akarnya memang bisa masih dipancing, ditambah, teman-teman. Seperti yang tadi, juga di infus tertutup. Kita cek sudah ada akarnya, baru 3, biar kain ini melembabkan. Akar yang lembab akan menstimulan akar-akar baru, teman-teman.